صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة، ونعوذ بك
عزيزٌ عليه ما أنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Yeah.
membaca surah Yasin dan membaca tahlil dan membaca Ratibul Adad dan membaca Maulid Sintud Durar. Dan sekarang kita di malam hari ini kita kedatangan tamu banyak, para habaib yang datang dari Palembang, dari Asatid, ya. Kita mintakan kepada mereka, kepada beliau, ya, nasihat demi nasihat untuk kita, pencerahan demi pencerahan. Yang pertama kita mintakan kepada Al-Habib Novel Al-Kaf, yang kedua nanti Al-Habib Alwi Madihib. Fa'alaihima waliyatabadah. Wa ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا نعم المولى ويا نعم النصير صل على سيدنا محمد الحادي البشير صلاة تفتح لنا أبواب التيسير وتغلق عنا أبواب التعسير وتكون لنا وليا ونصيرا وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا اللهم أنت المحمود في كل فعالك وأنت الرحمن لكل شيء وارحمه صل على سيدنا محمد القائل إنما أنا رحمة المهدى ولا نبي بعده صلاة تبلغ بها المصلي قصده وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدى وسلم تسليما بعدد لا تحصى حده معاشر الحاضرين وكافة الحبائب والأساتذة بالخصوص شيخنا فاضل الحبيب عمر رافق بن علي بن حامد وكافة الحبائب والأساتذة اللي مليئكم للرحمة على الله سبحانه وتعالى الحمد لله ثم الحمد لله kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiat sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kita untuk menuju tempat yang mulia. Tempat senantiasa di dalamnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat senantiasa di dalamnya kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tempat juga kita mendengarkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju ini tempat dinilai ibadah, dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju ini tempat merupakan penghapusan akan dosa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Majelis ta'lim demi majelis ta'lim, rutinitas demi rutinitas kita hadiri. Ya, yang mana suatu keberuntungan bagi kita bisa hadir daripada majelis ilmu untuk menuntut ilmu sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pernah mengatakan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, dulu suka di majlis ilm, la tarfa' qalaman wa la taktub harfan khairul laka min itki alfi raqabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, wahai Sayyidina Mu'ad bin Jabal, duduklah di majlis ilmu, la tarfa' qalaman, engkau tidak mengangkat pena, wa la taktub harfan, engkau tidak menulis satu huruf, khairul laka min itki alfi raqabah. Lerukmu tersebut lebih baik daripada engkau membebaskan 1000 hamba sahaya. Wa nadharuka ila wajhil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan engkau memandang muka orang alim lebih baik
daripada 1000 kuda yang engkau bebaskan, yang engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak pernah bersedekah dengan 1000 kuda, namun pahala yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada kita ketika kita memandang muka orang yang saleh lebih baik daripada 1000 kuda yang engkau impakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Syahab, bin Syahab, beliau senantiasa membawa anak beliau Al-Habib Muhammad di hadapan Al-Habib Abdullah bin Umar Asyati. Anak hanya mengharapkan nadrah, pandangan daripada orang-orang saleh. Ketika beliau hadir pada majelisnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asyati, beliau selalu membawa anak beliau, ya Habib ud'u li waladi Muhammad, wahai Habib doakan anak Muhammad, sehingga anak tersebut mendapatkan pandangan dari seorang yang alim besar, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i, sehingga anak beliau pun menjadi anak yang saleh. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah kalau kita mengerti pandangan daripada orang-orang saleh, pandangan daripada ulama, maka cintailah ulama, duduklah dengan para ulama, bertemanlah dengan para ulama, insyaallah Allah kasihkan kepada kita anak atau cucu orang ulama, orang-orang yang saleh. Kita lihat daripada manaqibnya ayahanda Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau adalah seorang fakir, miskin, enggak punya harta, enggak punya jabatan, tapi beliau gunakan setiap hari-hari beliau duduk dengan ulama, bertanya dengan ulama, khidmah membawakan sendal ulama dan lain sebagainya. Kalau melihat seorang yang alim, beliau meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang alim. Ketika melihat orang yang saleh, meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang saleh. Ketika melihat seorang ahli fikih, minta sama Allah, jadikan anakku seorang ahli fikih, ahli ilm, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala niatnya tersebut karena kecintaannya kepada orang yang saleh. Maka Allah kasih kepada beliau anak yang begitu alim, yaitu Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini disebutkan cerita ini di pada bidayah kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arda. Beginilah kalau orang mengerti pandangan daripada orang-orang yang saleh. Kita perlu pandangan mereka, orang-orang saleh. Berapa banyak para aulia Allah, para orang-orang saleh hanya melihat, mendapatkan nadrah, satu nadrah dari orang-orang saleh memberikan keberkahan kepada anaknya. Begitu juga seorang ayah mendidik anaknya agar cinta anaknya tersebut cinta kepada orang saleh, cinta kepada ulama walaupun dia bukan ulama. Kita lihat tadi ayahanda daripada Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala wa'ala, kemudian beliau senantiasa mendoakan seorang anak. Ini adalah suatu yang paling baik untuk kehidupan kita. Kenapa? Doanya orang tua untuk seorang anak, kata Nabi Muhammad SAW, doa'ul walid di waladih ya doa'il ambiyali umati. Doanya orang tua untuk anak-anaknya bagaikan doa para nabi, doa para rasul, doa para nabi dan rasul. Ini doanya orang tua, orang tua. Maka senantiasa bagi kita orang tua senantiasa mendoakan anak kita, karena doa yang paling mujarab, doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah doaul walid, doa orang tua untuk seorang anak. Bagaimana juga kita pernah hadir di pada majelisnya Al-Habib Salim Abdullah Al-Syadri, beliau mengatakan ada tiga yang doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doaul madzlum 'ala dhalim. Doanya orang yang terzalimi bagi yang menzalimi. Kemudian juga doa ulwalid li waladih, doanya orang tua kepada seorang anak. Kemudian doa usha'i min dalifah, doanya orang-orang yang berbuka ketika mereka dalam keadaan berpuasa. Jadi beruntung kita bisa hadir pada majlis-majlis seperti ini. Cintailah ilmu, cintailah ulama, insyaallah kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak kasih kepada kita, Allah kasih kepada anak kita. Kalau Allah pun tidak kasih kepada anak kita, nanti Allah pasti kasih kepada kita cucu atau cicit adalah seorang ulama, seorang yang saleh. Berkat apa? Berkat nadrah, berkat pandangan daripada orang-orang yang saleh. Maka ada itu. Masyaallah hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maulid tadi telah kita bacakan. Begitu luar biasa cerita daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maulid demi maulid
ya, cerita demi cerita para aulia Allah, wabil khusus cerita Nabi kita Nabi Muhammad SAW, memberikan semangat untuk diri kita agar kita bisa mencontoh, menteladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ketahui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ini agama bukan dengan gampang, bukan dengan mudah, tapi beliau hadapi dengan bermacam-macam peperangan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ketika peperangan Khandaq, peperangan yang dikatakan terjadi pada tahun kelima daripada hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini peperangan Khandaq, yaitu tidak lain dan tidak bukan bermacam-macam daripada kabilah orang-orang Nasar, Bani Pasar, Bani Marwah dan lain sebagainya. Mereka berkumpul, bersepakat untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kabar tersebut didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin. Kalau beliau mau memerintahkan sahabatnya, langsung pasti sahabat akan taat. Tapi satu pelajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Nabi tidak memberikan suatu usulan langsung, tapi beliau bermusyawarah. Beginilah kita juga disyariatkan untuk bermusyawarah. Bagaimana Allah nyatakan wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kalian dalam suatu perkara. Sehingga Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Sehingga salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi, beliau memberikan ide, memberikan pendapat kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau kita bikin khandak di batasan kota Mekah dan Madinah, sehingga mereka orang-orang kafir tersebut tidak bisa masuk ke kota Madinah. Atau ketika mereka mau menyerbu, mereka jatuh di itu khandak, dan kesempatan itulah kita menyerang. Maka ini ide, pendapat yang luar biasa. Kalau kita mau perang, jelas kita kalah. Karena jumlah orang muslim di situ hanya 300 lebih, sedangkan jumlah orang-orang kafir 1000 lebih, 1:3. Kalau kita mau perang, ya itulah pasti kalah. Tapi berkat bermusyawarah, itu peperangan dimenangkan oleh orang-orang muslim. Bahkan Nabi Muhammad SAW menerima itu ide, menerima itu pendapat. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri yang terjun pertama kali menggali itu khandaq. Bahkan di dalam riwayat lain mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak makan 3 hari 3 malam, tidak ada satu suap makanan yang masuk dalam perut Rasulullah SAW. Tidak ada satu teguk air yang masuk di dalam perutnya Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, Nabi Muhammad saking laparnya, beliau mengikat batu di perutnya. Maka Sayyidina Jabir bin Abdullah ketika melihat keadaan ini, beliau tidak rela. Beliau meminta izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan aku pulang sebentar. Maka diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang Sayyidina Jabir ke rumahnya. Bertanya dengan istrinya, wahai istriku, yang mana tadi aku melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu amat menyedihkan. Apakah engkau mempunyai makanan? Maka dijawab oleh istrinya Sayyidina Jabir, ya wahai suamiku, kita mempunyai seekor anak kambing kecil, kemudian sedikit daripada tepung. Kemudian anak kambing tersebut disembelih oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Tepung tersebut dibikin adonan roti oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ketika selesai masak, datang Sayyidina Jabir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membisiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku mempunyai sedikit makanan. Datanglah engkau dengan berapa, 2 atau 3 daripada sahabatmu. Maka kata Rasulullah, ya aku akan datang. Bola Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ketika datang Rasulullah SAW, bukan hanya 1 atau 2 sahabat yang diajak oleh Rasulullah, namun semua yang ingin andil menggali itu khandaq, semuanya datang. Sayyidina Jabir bin Abdullah dalam keadaan bingung, jamu sedikit untuk 3 atau 4 orang, yang datang 300 lebih. Maka Sayyidina Jabir mengatakan, Allah wa Rasulku a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW masuk ke rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah. Rasulullah sendiri yang membagikan itu makanan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu semua yang ikut andil menggali khandaq, semuanya makan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berkas makanan yang disentuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Sayyidina Jabir mengatakan, wallahi demi Allah, makanan yang ada di tempat masak tersebut sama sekali tidak bergerak, sama sekali tidak berkurang. Ini salah satu mukjizat yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang sedikit kita menjadi banyak.
Lihat bagaimana pengorbanan Nabi besar Muhammad SAW. Tinggal kita yang meneruskan dakwahnya Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan menyenangkan hati Rasulullah SAW. Dengan menghidupkan syariat Rasulullah SAW. Dengan menghadiri majlis-majlis ilmu yang seperti ini, kita akan rugi. Ketika waktu muda kita tidak mau menuntut ilmu. Rugi. Ya, semua kita perlu dengan ilmu. Orang yang mau dunia, fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Yang ingin dunia dengan ilmu, yang pengen akhirat dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Yang ingin dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Maka oleh karena itu, ya, kita yang pedagang pun harus tahu dengan syarat-syarat perdagangan, tahu dengan ilmu muamalah. Agar apa? Agar perdagangan kita tidak bercampur dengan uang riba dan lain sebagainya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan kita dengarkan daripada guru kita Al-Habib Ali Nasyur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ya, ada dua golongan orang-orang yang wajib untuk kita terangi, jangan kita dekati, jangan kita temani. Siapakah mereka? Yang pertama, didapatkan satu dalil dari Nasrul Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Allah nyatakan yang pertama yang wajib untuk kita perangi, nasnya dapatkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, adalah mereka orang-orang yang makan riba. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadaru ma baqiya minar riba. Kemudian tinggalkan apa saja yang tersisa daripada uang riba. In kuntum mu'minin. Jika kalian memang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu fa adhanu biharbin min Allahi wa rasulih. Jika engkau tidak mau, maka Allah yang memandangkan perperangan. Kalau kita takut dengan perperangan dari manusia saja, bagaimana yang memandangkan perperangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala, ketika turunnya ini ayat, dan sebab turunnya ini ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, adalah sebabnya adalah salah satu kabilah Bani Thaqib bin Amr bin Thaqib, yang mana beliau mempunyai hutang kepada Bani Mughirah. Ketika ingin sampai waktu membayar hutang, ini Bani Amr bin Thaqib ingin melebihi batasan hutangnya. Kalau hutang 10 juta, ya kembali 10 juta, jangan lebih. Ini namanya riba. Ketika itu saya nak Bani Amr bin Thaqib ingin melebihi batasan hutangnya tersebut, sehingga turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini, gebentar ini Bani Amr bin Thaqib mengembalikan hutangnya sebanyak pinjamannya tersebut. Oleh karena itu, masyarul hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca, ya, dosa di dalam riba ini sangatlah menakutkan. Bahkan juga disebutkan oleh Imam Al-Haddad dalam kitab Nasuhi Diniyahnya, riba salah salah sepuluh babak. Di dalam riba ini ada 73 dosa besar. Dalam riba ini ada 73 dosa besar. Aisyah, ini dosa yang paling ringan kata Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang berkelimpung di dalam uang riba, Aisyah ayam kiharojulu kamu, bagaikan dia berzina dengan ibunya sendiri. Ini dosa yang paling ringan di dalam riba. Berapa banyak sekarang ini orang berdagang berkelimpung, ya, minum uang dari bank dan lain sebagainya, jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala takut kita masuk dalam perut kita, masuk di dalam anak-anak kita uang yang haram. Ya, ingin jadi anak yang saleh, ingin punya anak yang saleh, kasih makan yang halal. Ya, insyaallah kalau halal pasti anak kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh. Tapi ketika kita menafkahi istri kita, menafkahi anak-anak kita dengan uang yang haram, Allah Subhanahu wa taala haramkan. Man akala haram asad jawarihahu sya'an abah. Siapa yang makan haram, maka akan bermaksiat anggota tubuhnya, mau ataupun tidak mau. Maafkan syirah hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin bin ummi ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Habib Novel Al-Kab, dan kita minta kedua Habib Alwi Sumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para habaib, para ahli ulama. Mudah-mudahan ini perkumpulan menjadikan berkah untuk kita sekalian. Mudah-mudahan sehingga yang punya dosa, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Khususnya doakan guru kita Habib Umar Rafiq diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, lancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang penting adalah kita menjaga adab dan akhlak. Kalau beliau tadi Al Habib Naufal banyak mendapatkan ilmu kita dari beliau. Namun kalau ilmu itu tidak dicatat, maka ilmu itu akan hilang sia-sia saja. Makanya Al Habib Salim beliau mengatakan cara belajar itu, kata beliau, uktub ahsana ma tasma, uktub ahsana ma tasma, wahfad ahsana ma taktub, warwi ahsana ma tahfad. Kata beliau, cara orang yang belajar benar itu adalah tiga. Yang pertama, catatlah apa yang kita dengar. Ilmu yang disampaikan oleh beliau sangat banyak, dari ayat Al-Qur'annya, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan saya yakin kalau enggak kita catat malam ini, besok sudah lupa yang disampaikan barusan. Betul gak kira-kira Pak? Yang disampaikan tadi besok lupa gak? Jangankan besok, ini aja udah agak remang-remang ayatnya tadi. Luar biasa ilmu yang disampaikan oleh beliau, hadisnya, ayatnya, tafsirnya. Makanya itu penting, sangat penting adalah membawa catatan. Kecuali kalau kita cerdas, kita itu pintar, gak catat gak masalah. Seperti mana hadis disampaikan oleh beliau tadi di zaman Nabi Muhammad SAW, gak dicatat, gak bawa tulisan, gak apa-apa, kata Nabi, mendapatkan pahala besar dari Allah. Kenapa? Karena Nabi tahu sahabat itu cerdas semua, sahabat itu orang-orang pintar, sehingga apapun yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad, maka disampaikan langsung dihafalkan. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, setiap saya mendengar sabda Nabi Muhammad, maka ketika itu saya hafal, dan sampai saya wafat tidak pernah saya lupa. Saking kuatnya hafalan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh sebab itu, maka sangat penting mencatat ilmu yang kita dengarkan. Kita lihat para ulama, orang-orang soleh, walaupun mereka ilmunya banyak, tetap membawa buku, tetap membawa catatan. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau seorang ulama besar sampai umurnya 80 tahun, kemana-mana beliau mengajar, majelis taklim membawa buku dan pena. Ditanya oleh murid beliau, wahai imam, engkau sudah hafal segala ayat, engkau sudah hafal segala hadis, bahkan engkau punya mazhab yang sangat banyak dipakai di mana-mana. Untuk apa ini buku? Untuk apa ini catatan? Apa kata beliau? Ma'al mahbarah ilal mahbarah. Aku akan bawa terus buku dan catatan ini sampai aku masuk liang kubur, kata beliau. Menunjukkan pentingnya mencatat dalam ilmu. Kemudian yang kedua, setelah dicatat maka dihafalkan. Ini banyak kita mencatat, setelah itu kita simpan, gak dibuka lagi. Setelah dicatat, dihafalkan. Kemudian setelah dihafalkan, diajarkan. Setelah kita hafal, kita bagi untuk orang lain, khususnya untuk keluarga kita. Mungkin malam ini kita dapat ilmu faedah dari kitab Syarah Raqibul Haddad dari guru kita, zikirnya, faedahnya, kita catat, kemudian kita hafal, dan kita ajarkan untuk keluarga kita. Dan itulah insya Allah metode belajar yang paling bagus, sesuai dengan sanadnya dan nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu saya tidak akan memberikan ilmu, hanya saja menyampaikan daripada amanah imtisalul amr khairun min sulukil adab. Mudah-mudahan kita doakan Al Habib Umar Rafiq dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan ilmunya, dan insya Allah semua santri boleh menjadi para ulama yang saleh, ulama yang istiqamah, yang meneruskan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah adab untuk belajar, tidak boleh ngantuk. Tidak boleh kan ngantuk. Insya Allah yang ngantuk enggak bisa nyantet. Kenapa? Jangan nyantet, yang disampaikan bingung tadi apa. Maka syarat mencatat harus tidak boleh ngantuk. Jadi yang ngantuk sebelah itu dibangunin, gak apa-apa, dapat pahala itu, bangunin aja. Gak bangun itu bisa pakai air, insya Allah itu dapat pahala dan dapat marah dari kawan sebelah. Makanya tidur dibangunkan. Bahkan kita duduk pesantren diajarkan kalau ngantuk berdiri, belajarnya berdiri. Kenapa? Kalau duduk biasanya nyak tidurnya, tapi kalau berdiri insya Allah gak tidur. Tapi kalau udah berdiri masih tidur, wah hebat itu orang. Berarti dari pasar tadi jam 6 datang, jam 6 pulang itu, dari 6 pagi sampai 6 sore. Maka kita doakan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ahsantum, Masya Allah, Jazakallah ya, Habib Mufal Al-Kab dan Habib Alwi Majihi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari beliau-beliau bisa kita amalkan dan bisa kita gunakan dan menjadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya sedikit mengambil berkah daripada kitab Salah Ratibul Haddad Al Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al Haddad radhiyallahu anhu. Waqad ishtahara hadha ar-ratib fi jihadid dunya wa sami'ahu akabiru min ahlil batin wa ahlil zahir wa kulluhum agarruhu wa az'anu lahu wa sallamu wa la ahada minhum man ankara minhu shay'an la bi qalbihi wa la bi lisani wa hum a'rafu billahi wa bi ahkamillahi min kulli munkirin mutajahilin muta'assibin min najdiyin aw badawiyin la yuwabahu wa huwa laysa shay'un ma'ahu min al-ilmi al-haqiqi bal mujarradun da'wa shay'in min dhahir al-ilmi falawla maziyatun hadha ar-ratib inda Allah ma asharahu Allah hadhihi shuhrah wa qabilat qulub ahli al-haq wa innahu yuqamu tilqa al-hajar al-as'adi inda al-baytil muharram inda al-baytil haram wa tilqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda babir rahmah wa bil haramain inda al-ulama dhahir wal batin min kulli jihatil ardi wa la ajidu man ankara minhu shay'an wal ijtima'u hujjatun qati'ah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddil lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis Jalsatul Isnin, yaitu membuka sedikit tentang sarah daripada Ratibul Haddad lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sampai di sini waqad istahara hadzal ratib, yaitu sungguh telah terkenal ini ratib di penjuru dunia, telah didengar oleh pembesar-pembesar, orang-orang para wali, para solihin, ya, dari ahli batin wa ahli zahir, ya, mereka semua telah mendengar, ya, dari datangnya Ratibul Haddad ini. Dan keutamaan daripada Ratibul Haddad ini, mereka agarru wa azanu wa sallamu, mereka telah mengakui, ya, mereka telah menerima. Alangkah hebatnya keutamaan daripada Ratibul Haddad ini, ya. Jadi kita gak usah pakai, ya, bingung-bingung lagi mau wirid, mau zikir, ya. Ini sudah ada, ya. Ibarat makanan itu, ya, tinggal kita telan, bukan lagi kita kunyah. Itu ada makanan, ya, yang harus apa? Dimasak dulu, digoreng dulu, ya. Nah, jadi ada lauknya, ya. Setelah itu baru kita apa? Ya, baru kita masukkan mulut, dikunyah lagi. Ini enggak usah dikunyah lagi. Ya, ibarat apa, sudah jadi jus. Ya, sudah jadi jus langsung apa? Langsung di, ya, langsung ditelan saja. Apa yang dibawa oleh, ya, yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kenapa? Ya, karena sudah diakui oleh ulama dunia dari keilmuannya, dari kewaliannya, diakui oleh ulama apa, semua penjuru dunia. Ya, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memang buta matanya, ya, tapi hatinya tidak buta, hatinya bisa memandang. Ya, dari karomahnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya, ada, ya, satu orang di kota Tarim tersebut, ya, mengingkari keutamaan daripada kehebatan
ya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ya, apa orangnya kumpul-kumpul hadir ya. Padahal orangnya buta, enggak bisa ngelihat. Ya. Dia ada syek ya, sesuatu yang dia ingkari kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Akhirnya ya, dia kepingin tahu apa ya, gimana ya, belajarnya itu. Ya, hadir akhirnya di majelis Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, akhirnya dia hadir pun paling belakang. Karena bukan pengin belajar. Ya, dia hadir bukan pengin belajar, dia hadir paling belakang. Ya, paling belakang. Terus di tempat tersebut dibagikan kopi, ya. Kopi kecil-kecil kalau di tarim itu biasa. Ya, dibagikan minumannya itu bukan kayak kita gini. Ini bagus ini cangkir nih. Ya. Kalau di sana ya, kecil-kecil. Ya, bukannya dua kali teguk, sekali teguk habis. Ya, nah, jadi dibagikan dia di paling belakang, dia dibagikan dapat daripada minuman tersebut. Ya, terus di dalam hatinya dia lihat apa yang dihadiri dari majelis tersebut, nggak ada istimewanya, ya, nggak ada istimewanya, biasa saja yang dia dengar. Ya, dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan juga yang murid-murid yang lainnya ya, belajar biasa aja. Ya. Akhirnya ya, setelah itu setelah dibagikan ya, dia ada perasaan mau minum apa yang dibagikan tersebut. Sewaktu dia mau minum dari ya, kopi tersebut, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bin Ali Al-Haddad langsung menegur kepadanya. Ya fulan, ya. Ya, yang fulan yang di belakang itu. Ya. Entabih katanya. Lihat itu di kopimu itu ya, ada lalatnya, jangan kau minum lalat itu, jangan kau makan lalat itu. Langsung dia kebingungan, ya Allah ya, aku yang paling belakang ya, aku yang melek ini, yang matanya ngelihat ini nggak tahu itu di dalamnya adalah ada lalat katanya ya. Akhirnya dia bertobat kepada Allah ya, dia berjanji aku tidak akan meninggalkan majelisnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sampai dia meninggal. Ya. Nah, itulah karomah daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini ya, memang banyak sekali arwahnya. Ya, keutamaannya banyak sekali. Ya. Dan juga rotibnya ini juga ya, bagi orang yang banyak daripada mujarrab ya, yang punya utang, baca wirid, ya, baca rotib ini. Ya, yang punya hajat dia baca rotib dari awal sampai akhir ya, dia baca ya. Kenapa ya, sudah banyak orang-orang yang ya, mendapatkan apa yang telah dihajatkan yang diinginkan ya, waktu kita membaca rotib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka dari itu banyak dari para ulama mereka apa mengakui ya. Jadi mereka mengakui ya, keutamaan daripada rotib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Yang paling hebat, yang paling besar dari keutamaan tersebut yaitu adalah apa? Ya, menjamin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, jadi menjamin Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, siapa yang membaca daripada ya rotibku ini dengan dawam, tapinya ya membacanya dengan dawam setiap malam ya, mau ba'dal maghrib, mau ba'dal isya ya, mau laki mau perempuan, mau kecil mau besar, baca dengan dawam, aku jamin ya, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, meninggalnya husnul khotimah ya. Siapa yang berani begini ya? Magom apa yang sampai kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ya, sampai dia berani menjamin yang membaca karanganku, susunanku ini ya, dari Rotibul Haddad ini dijamin ya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sajikan di dunia ini, innamal a'mal bi khawatimah, sungguhnya apa ya, perbuatan kita ini tergantung penutupannya ya. Sehebat apapun amal kita, sehebat apapun ilmu kita ya, setinggi apapun derajat kita, kalau meninggalnya husnul khatimah, apa yang mau dibanggakan ya? Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali apa ya,
yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Dan pernah ya, dari Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Allah Khidir ya, pernah ditanya oleh seorang ya, bagaimana cara melakukan sesuatu yang mana melakukan sesuatu tersebut bisa membuat kita husnul khatimah. Ya, akhirnya apa? Nabi Allah itu bingung, enggak bisa jawab. Ya. Amalan apa yang bisa buat kita husnul khatimah? Ya. Akhirnya Nabi Allah itu simpan ini pertanyaan. Sampailah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bertemu kepada Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana cara amalan yang mana amalan tersebut apabila dilakukan ya, bisa membuat kita husnul khatimah. Akhirnya ya, Nabi Muhammad pun diam, tidak menjawab kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bertanya kepada Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah pun memberikan jawaban, barang siapa yang dawam membaca ayat kursi dan amanah rasul ilal akhir. Ya, yang kita baca di dalam Ratibul Hadda. Ya, amanah rasul ya. Ya, sampai terakhir yang kita baca, maka dijamin akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya, nah bukan hanya jaminan, ya bukan hanya omongan, akan tetapi semuanya itu ada nasnya, semuanya itu ada dalil. Dalil-dalilnya apa yang telah disusun oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya, belum lagi daripada wirid-wirid yang lainnya, semuanya itu ya, semuanya itu ya, tidak lepas daripada ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kepada kita dawam di dalam membaca ya, Ratibul Haddad dan kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan diwan-diwannya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, karena Sayyidul Jad Al-Habib Hamid bin Umar Hamid ya, beliau mengatakan man bayandum yandum man bayansur yansur yakfina bi diwanil haddad ya, siapa mereka yang mau bikin diwan, siapa yang mereka mau bikin syair ya, cukuplah bagi kami dengan diwannya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, karena sirnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yaitu pada qosidah-qosidahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan iman kita ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nantinya dijadikan muridnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wal ali washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana taqabbal minna.